Gelaran Liga 1 musim 2022-2023 baru sampai pekan ke-6, namun sudah ada empat pelatih yang dipecat ataupun mengundurkan diri. Hal ini membuktikan betapa kerasnya persaingan di Liga 1, mulai dari Robert Rene Alberts hingga terbaru Sergio Alexandre menjadi korbannya. Korban pertama yakni ada Robert Rene Alberts yang resmi berpisah dengan Persib Bandung pada Rabu 10 Agustus lalu. Robert mengundurkan diri karena hasil buruk di tiga laga awal Persib pada Liga 1 ini dan bersarang di posisi ke-17 klasmen. Apa yang terjadi sekaligus membuat Bobotoh geram dan menuntut Robert Rene Alberts dipecat. Setelah Robert Alberts ada nama Javier Roca, manajemen Persik Kediri mengumumkan bahwa pihaknya mengakhiri kerjasama dengan Javier Roca pada Sabtu 13 Agustus lalu. Dalam hal ini alasan Persik Kediri melepas Javier Roca tak hanya terkait performa buruk di Liga 1 musim 2022-2023. Akan tetapi hasil akumulasi performa Persi Kediri dari piala presiden hingga pramusim yang tak kunjung membaik. Nama Jackson F. Tiago menjadi korban ketiga Liga 1. Jackson F. Tiago resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Persis Solo pada Jumat 19 Agustus lalu. Tepatnya setelah membawa Persis Solo mengalahkan Bayangkara FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bogor. Kemenangan ini seperti terlambat Pasalnya Persis Solo sebelumnya menelan empat kali kekalahan beruntun. Hal tersebutlah yang membuat supporter Persis Solo mendesak agar Jackson F Thiago untuk hengkang. Selanjutnya ada Sergio Alexandre yang menjadi pelatih keempat yang dipecat selama Liga 1. PSIS Semarang resmi memberhentikan Sergio Alexandre sebagai pelatih kepala pada Rabu 24 Agustus kemarin. Yoyo Sukawis selaku CEO PSIS Semarang menjelaskan apabila alasan pemberhentian Sergio Alexandre yakni terkait buruknya performa tim. Sebagai informasi, PSIS Semarang kini bertengger di peringkat ke-12 kelas Liga 1 musim 2022-2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.